Dan cuma saya nak ingatkan kepada tuan-tuan perempuan sebagai hujah terakhir saya pada malam ini, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan bahawa perjanjian yang mana pembangkang kata pada hari ini, perjanjian antara kerajaan dan penjana bebas, penjana elektrik bebas berat sebelah. Perjanjian antara Lebuh Raya dengan kerajaan, dengan kadar tol dan sebagainya terlalu berat sebelah, yang menyebelahi sektor swasta, yang merugikan rakyat, yang merugikan kerajaan. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, kebanyakan daripada perjanjian ini yang pada hari ini jadi buah mulut pembangkang, yang mengatakan bahawa apabila kita jadi peran kerajaan nanti kita akan hapuskan semua perjanjian ini. Saya nak tanya kepada tuan-tuan perempuan, perjanjian ini, kebanyakan daripada perjanjian ini dimeterai pada tahun 90-an. Kebanyakan perjanjian ini dimeterai pada zaman siapa jadi Menteri Kewangan Malaysia. Kebanyakan daripada perjanjian ini tuan-tuan perempuan dimeterai apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan. Dalam buku-buku ekonomi ditulis bahawa ada beberapa perjanjian, termasuk perjanjian IPP, perjanjian penjana elektrik bebas yang menguntungkan kroni-kroni Anwar Ibrahim, disebut satu persatu. Banyak perjanjian antara pihak media dan sebagainya yang banyak menguntungkan kroni Anwar Ibrahim. Banyak kontrak dan projek berbilion-bilion ringgit yang pergi kepada kroni Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Menteri Kewangan Malaysia. Hari ini tuan-tuan puan-puan, beliau datang untuk berceramah, untuk mengajar kita bahawa perjanjian ini adalah perjanjian berat sebelah yang dibuat oleh Barisan Nasional UMNO menguntungkan kroni UMNO dan sebagainya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, kebanyakan perjanjian ini memang betul berat sebelah. Memang kerajaan pada hari ini terikat sampai 10 tahun, 20 tahun dengan perjanjian ini. Tetapi perjanjian ini tuan-tuan puan-puan dipersetujui tidak lain tidak bukan pada waktu itu siapa timbalan Perdana Menteri. Pada waktu itu lebih penting lagi siapa Menteri Kewangan Malaysia tuan-tuan puan-puan yang akhirnya setuju dengan setiap perjanjian tersebut. Tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tuan-tuan puan-puan. Oleh sebab itu, atas kesedaran itu marilah sama-sama pada malam ini kita istiqamah, kita janji kepada diri kita, kita pastikan pada 6 hari bulan nanti tuan-tuan puan-puan kita ramai-ramai kita keluar, kalau jentera pemuda Barisan Nasional, kalau jentera UMNO, MCM, IC, gerakan PPP, marilah sama-sama kita kerja kuat sampai 6 hari bulan. Kalau pengundi di Melimau ini, kalau pengundi Melimau terutamanya anak-anak muda yang akan mengundi pada 6 hari bulan, saya minta sama-sama kita pastikan kemenangan calon Barisan Nasional saudara Roslan dan Ahmad pada 6 hari bulan. Malaikat jentera! Tuan-tuan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada malam ini atas kehadiran. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan satu rakap pantun. Berakit-rakit hingga ke hulu, berenang-renang ke tepian, menyingsing lengan berganding bahu, kerusi Melimau kita pertahankan. Hidup Lian! Satu! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.